مستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. صفحة 10 muka surat 10 fasal yang di bawah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Faslun, ini suatu fasal. Bermula sembahyang sunat itu amat banyak. Jadi fasal kemari, faslun fi sunanis solah. Tetek orang panggil benda-benda sunat dalam ibadat solat. Ini orang panggil faslun fi salatin nafli. Fasal berkenaan dengan sembahyang sunat. Setengah daripadanya, daripada sembahyang sunat itu, hok kata amat banyak tu, sembahyang rawatib, kapi fardu, qabliyah ba'diyah. Mu'akkad 2 rakaat dahulu daripada subuh. Jadi hok rawatib ni dia ada sunat rawatib hok muakkad, dia ada hok ghairu muakkad. Jadi dia sebut sunat rawatib hok muakkad, maksud katanya yang sangat dituntutlah. 2 rakaat dahulu daripada subuh. Itu yang pertama, seperti mana tadilah. Kalau kita dah tu alhamdulillah lah. Sebab 2 rakaat orang panggil solat sebelum subuh tu, khairum minad dunya wa ma fiha, dah tu lebih baik daripada dunia, dari seisi dunia, nilai dia tu besar. Jadi kalau kita nak sembahyang subuh, sunat kita ringankan, solat sunat subuh tu kita ringankan. Sama ada kita nak baca surah Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas, yakni rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas, ataupun kita nak baca Alam Nasyrah dengan Alam Tarakai. Jadi hak tu tak ada masalah. Dia ada wari daripada Sayyidina Aisyah. Terkadang Nabi baca kuliah qul huwallah. Apa tu kadang-kadang dia riwayat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam solat sunat subuh ni sebentar saja. Tu kita boleh tengok pula pandu pada riwayat-riwayat hadis pula. Cuma ada ulama sebut sunat kita merengek ke solat sunat subuh, ada kita baca kuliah qul huwallah ataupun baca Alam Nasyrah dengan Alam Tarakai. Dia lepas pada solat sunat subuh, dia sebenar hukum dianya lepas pada solat sunat subuh. Sebelum kita nak laksana ke fardu subuh tu, sunat kita tidur sebentar. Tidur. Tak ada orang buat tu, tidur lepas main sunat subuh. Tapi ya sebenarnya hukumnya sunat. Tidur atas, orang panggil atas lambung kanan, selepas pada solat sunat subuh. Lepas pada solat sunat subuh kan kita pun tidur atas lambung kanan betah. Tapi dengan cara diakak ke apa nama ni, lengan ni. Boleh amal. Kata apa dia pakcik tu, dia tidur dah lagi sebelum subuh. Dia orang panggil nak memisahkan ibadat sunat dengan ibadat fardu.
Dia dalam kitab Syargawi dia ada sebut zikir pada waktu duduk gitu tu ada. Amo tak ingatlah. Neh, dia ada zikir dia sendiri. Masa kita duduk gitu tu. Hok kita tidur, biasa kita duduk tidur gini di atas lambung yang kanan. Cuma orang paling lepas pada solat sunat subuh di antara nak semaya fardu saat ni, dia lambung kanan juga tapi diakakkan sedikit tangan. Tak gitu. Duduk baring gitu atas lambung yang kanan. Dia ada dua tiga cara orang panggil kelakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam baring. Sama ada di atas orang panggil apa enggak pun tidur gini pun mayat tidur baring tak? Tidur seperti mana biasa. Hak tu di antara nak menunggu solat zuhur. Orang panggil qailul lah. Apa tu tidur di atas lambung yang kanan waktu malam. Ni lepas pada solat subuh tu tidur atas lambung kanan juga cuma diakatkan orang panggil tangan kita buat orang panggil buat neh dia panggil. Boleh amal, tak ada masalah. Neh orang nak kata apa-apa. Tapi buat nakal nampak neh. Tapi ni sebuah hukum buat gitu. Dan dua, tapi dia sebenarnya semaya sunat ni afdal kata guru. Afdal kata guru sebab kita hok bila qailul apa nama ni malam tu qiyamullail tu kita bangun malam, lepas tu demo be subuh kita semaya subuh. Lepas tu duduk gitu sebentar, baru gi orang panggil barulah mengerjakan ibadat subuh hok fardu saat ni. Dan dua rakaat dahulu daripada zuhur hok muakkad. Dan dua rakaat kemudian daripadanya daripada zuhur dan dua rakaat kemudian daripada maghrib. Asal tak ada hok muakkad. Hok solat sunat asal tu orang panggil ghairu muakkad. Hok qabliyah maghrib pun ghairu muakkad. Tidak orang panggil tututai yang kuatlah sunat tapi ghairu muakkad. Sebab tu saya ingat amal kalau Masjid Azhar tu lepas pada beg gorik tu dia komat lalu. Dia muka situ tu ada khilaf mazhab Syafi'i kita. Kaul qadinga kaul jadid dia panggil. Pendapat hok lamanya kalau kata tak semaya selalu habis waktu. Tapi hok kaul yang terbaru tu orang panggil kaul jadid dalam mazhab kita Syafi'i, maghrib habis dia sampai ke waktu isyak. Sebab tu waktu maghrib ni tak banyak. Sebab tu tak boleh nak tunggu lama nak main maghrib ni. Lepas pada main sunat lebih kurang agak komat lalu dah. Kalau Masjid Azhar tu sing amo dia pas bel agak komat terus dah. Dia ada memang ada khilaf di antara orang panggil masalah tersebut. Hatta qabliyah maghrib tu pun ada khilaf juga. Di antara mazhab kita Syafi'i sendirilah. Dan dua rakaat kemudian daripada isyak jadi ba'diyah. Ba'diyah maghrib dengan ba'diyah isyak. Rasa kita tak tinggal dah tu ba'diyah maghrib dengan ba'diyah isyak tu. Dak kalau buat kuliah gorik pun kalau lewat-lewat sudah pun demo tak maye qabliyah isyak je ba'diyah deh. Maghrib pun deh. Dek qabliyah maghrib, dek qabliyah isyak tu sendiri, qabliyah zuhur ko, asar ko, zuhur ko, asar ko, asar sama. Waktu dia nyustak daripada masuk waktu, katakanlah masuk waktu maghrib, hingga sub habis waktu maghrib, waktu boleh kita semaya qabliyah dia tu. Jadi masuk kata lepas pada maya gorek nak maya qabliyah dia pun boleh, tak ada masalah. Sebab waktu dia belum habis. Ada pun ba'diyah maghrib, ba'diyah isyak ni waktu dia start daripada lepas mayat hinggalah habis waktu. Sebab tu dia qabliyah dengan ba'diyah ni kita kena niat saja aku semaya qabliyah maghrib. Sebab qabliyah tu dia boleh solat walaupun lepas pada kita semaya maghrib, lepas pada kita semaya subuh, hatta asar apa-apa semua, dia masih lagi ada waktu dia. Dari kitab Sulai Subiyah pun ada sebut dari kitab lain ke. Cuba pergi rujuk situ pula. Cuma kalau kita buat lepas pada tu gak pelik lah. Tak pelik. Buana dia muhmaya gapa lepas pada asar pada subuh ni. Dia boleh lagi waktu dia tu tidak habis lagi. Dengan sebab waktu bagi semaya dia tu belum habis. Maka waktu bagi semaya qabliyah tu pun boleh lagi nak semaya. Jadi kalau kita tak ada maghrib gak kita maya lepas pada maghrib qabliyah maghrib dengan ba'diyah maghrib.
Ha, boleh dua-dua. Ha, kalau kita nak jaga salah satu, jaga hok ba'diyah lah. Kerana ba'diyah tu lebih dituntut. Ha, ia panggil rawatib hok mu'akkad. Dan tiga rakaat sunat witir. Kemudian daripada sunat isyak, kita buat witir. Boleh puasa je. Tak boleh puasa, tak buat dah. Ha, nah, sepatut witir ni buat sokmo. Belum pada tidur, lepas pada isyak. Ha, belum pada tidur ataupun lepas pada tidur. Ha, cuma kalau bimbel takut tak bangun tidur kak. Ha, buat sebelum tu pun jadi dah. Ha, kemudian daripada sunat isyak, waktunya daripadanya, daripada lepas pada isyak hingga fajar sadiq, maksudnya hingga masuk subuh. Ha, tu orang panggil waktu bagi kita nak semaya sunat witir. Ha, nak maya dua rakaat dulu, lepas tu nak sipir pula serakaat, pun tak apa. Nak buat tiga rakaat selalu pun tak apa. Nak buat serakaat saja pun tak apa. Nak buat sebelum tidur atau lepas tidur pun tak apa. Hok tak tak apanya gapo dia, hok tidak tak apanya. Hok sani tak apa belaka. Hok tidak tak apanya gua noh. Orang luar dengar gapo dia hok tidak tak apa. Hok tak bolehnya. Ha, tak apa tu boleh. Hok tidak bolehnya gua noh. Ha, dua witi dalam semalam la witrain fil lain. Lagu mana dua witi? Belum pada tidur buat dah witi. Tiga rakaat ke serakaat ke? Ha, lepas pada tidur bangun qiyamul lail, ha, tak buat pula witir. Kata tak boleh. Kalau setengah-setengah tu, dia buka pula witir. Ha, dia boleh pada tidur, dia maya dah witir. Lepas tu dia kata, eh, witir ni nyuduh bagi semaya. Ha, jadi nak bangun qiyamul lail ni, ha, dia kata kena buka dulu witir. Ada buka tutup juga witir. Hai, orang ngaji lebih-lebih ni susah ni. Tak. Ya tak ada witir buka, witirnya tutup ya. Witir ni penutup bagi ibadat kita. Jadi kalau kita nak bangun qiyamul lail juga, ha, bangun tak ada masalah. Cuma nisbah afdahnya afdahu akhir sekali witir. Ha, kalau kita bimbang tak bangun, buatlah witir. Dan witir ni pada bulan Ramadan afdahnya buat secara berjemaah. Ha, apa kita nak buat lepas pada 20 buat 3 selalu, buat 8 buat 3 lalu, ha, tak apa. Nah ni. Ha, kalau nelai berani jakin molek, ha, buatlah lah sekali witir. Ha. Dan sunat duha, ha, sunat duha dan iaitu 8 rakaat sunat duha. Ada pendapat kata 12 rakaat. Ha, dok paling terik sunat duha tu ada pendapat kata 12 rakaat. Cuma afdal buat 8 ke buat 12, buat 8 hok afdal. Ha, sebab hok 12 tu pendapat hok kil pula. Ha, jadi antara buat 8 buat 12, oh lebih pahala hok 8. Ha, tu pelik tu. Oh dia kata aku buat 12 buat 8 lebih mu pada aku. Ha, ni orang panggil amalan sikit tapi lebih banyak daripada amalan hok banyak. Apa kita semaya qasar dengan tamam lah musafir. Orang semaya qasar pahala lebih daripada orang semaya tamam. Ha, dak. Ha, sebab sebab sunat kita qasar. Bapo? Ha, sebab qasar dan jamak pada musafir ni merupakan pemberian sedekah daripada Allah Taala kepada kita selaku hamba dia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi anjurkan kita supaya menerima ke pemberian Allah kepada kita. Jadi dia mau wakpak kita wak dua, oi lebih itu. Ha, ni agama. Dan sunat tarawih pada bulan Ramadan iaitu 20 rakaat. Ha, 20 rakaat. Dia memang kalau kita tengok mana-mana kitab hok mazhab kita Syafi'i ini 20 belaka, tak ada ayat 8. Hmm. Lepas tu kalau buat 8, ha, adalah juga temu. Terjumpa ada dalam fatwa Syekh Atiyah As-Saqar. Ha, dah fatwa Syekh Atiyah As-Saqar kata ada juga pendapat lapek. Hak tu tu pun doih menang adalah tu. Ha, dah kalau kita mampu buat 20 buat 20 lah. Kalau hak masjid buat tetap dah 20 kekal ke 20. Kalau hak buat lapek cuba usaha kita ejah buat 20 pula. Ha, dah. Moga dulu-dulu memang dah buat 20. Hak kita baru-baru ya buat lapenya. Ha. Ambo lahir-lahir tu rasa lapet dah. Lahir-lahir tu. Ada dah sampai budak dulu dia buat lapet dah. Ha, jadi bila buat lapen nak gi usaha buat 20 malah dah lah. Orang duk biasa 20 buat lapet mudah. Hak 20 duk biasa dah buat lapet mudah ya kata. Kalau hak duk biasa lapet
Nak pergi buat 20, oh kena mujahadah sengerti. Kena usaha sengerti, cawak kata lawi hau nak sebulok. Ha, jadi hok duk 20 dah ni, ha, kena kekal. Okay. Hok buat lapai kita usaha-usaha. Ha, ngakuk-ngakuk lah pulak. Ha, ni. Sebab bulan Ramadan ni kita sepatutnya perbanyak ke dengan ibadat. Ha, tapi ya bahasa dia lah deh. Ha, kita ada hok rajin, ada hok malah. Peringkat-peringkat iman kita masing-masing tu ada lebih ada kurang berlaku. Iaitu di, cuma kalau kita tengok pada kitab-kitab lain semua kata 20 berlaku. Ha, dia tak jadi. Kalau kurang tu tak jadi. Ha, kalau buat 4 tak nama tarawih. No. Ada juga orang molek-molek lapar je pun dia jawab 4 je. Masuk kata je balik awal. Iaitu 20 rakaat. Ada buat 20 tapi 7 minit. Waktu tak jadi gapo tu deh. 20 rakaat tapi 7 minit lagu mana je menapah tak tahulah. Rasa kalau hok nyakit leluh tu kira mati situ lah. Nak kejar 7 minit 20 rakaat. Dengan tajwidnya dengan gapo ga oh. Ini walaupun dia kata amalan tu temuru. Amalan tu temuru. Bila salah dengan syarat tak boleh nak ikut dah. Kita ni boleh dah ikut amalan turun-temurun ni kalau kata betul dengan syarat. Agak kebanyakan hok duk amalan-amalan turun-temurun ni daripada amalan ahli ulama kita supaya duk selawat di antara tarawih. Aku kata mana nas? Nas jelas. Keumuman pada ayat Al-Quran tu suruh kita berselawat pada Nabi tanpa menentukan bila-bila masa. Ha, tu jelas dah di kita. Ha, ni orang panggil berbetulan dengan arah agama. Maka orang panggil amal itu turun-temurun gitu sat ni ha, dapat dikekalkan. Eh. Ha ni. Pakai elok lagi kita kekalkan. Eh. Iaitu disembahyai kemudian daripada fardu isyak hingga fajar sadiq. Ha, tarawih sat ni tu. Kalau tak mai isyak lagi nak buat awal tak jadi. Dan rawatib ghairu muakkad 12 rakaat. Jadi hok muakkad 10 rakaat. 2 rakaat subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, lepas maghrib, lepas isyak. Ha ni hok ni kena jaga betul. Sebab hok ni hok muakkadnya. Ha terutama solat sunat subuh tu kalau kita mampu jaga jagalah. Ha hok ni hok ghairu muakkad dituntut tetapi tak sekuat hok muakkadlah 12. Ha, dia tak ada sebut sini weh. Mana hok 12 tu? Dua rakaat sebelum zuhur. Ha, dah tambah lagi. Jadi sebelum zuhur tu 4 rakaat, muakkad 2, ghairu muakkad 2. Lepas zuhur 2 juga. Lepas asar. Sebelum asar 4. Sebelum maghrib dan sebelum isyak. Jadi 12 semua, 12 rakaat. Oh, ghairu muakkad. Hok ni rajin buatlah. Jadi kalau kau beliah Jumaat dengan ba'diah Jumaat, ya zuhur. 4 rakaat lah. Dan sunat awabin. Ataupun setengah dipanggil dengan ghaflah. Sunat awabin 20 rakaat. Di antara orang panggil lepas pada maya maghrib tu lah. Itu apa namanya hifzuddin ke apa ayalah dan sunat mutlak pada malam. Jadi molek di antara sunat mutlak ni boleh nak maya bila-bila tetapi hok paling afdalnya waktu malam. Dan sunat tasbih 4 rakaat dan lainnya lagilah nak sebut sebutir-sebutir kak. Jadi kitab tu kitab maya sunat lah pula. Banyak lagilah. Cuma solat sunat tasbih tu hadis-hadis hok datang berkenaan dengan solat sunat tasbih ni ulama kata hadis tu kebanyakannya hadis dhaif. Dah berkenaan dengan solat sunat tasbih tu. Dia ada juga mengatakan hadis tu hadis maudhu'. Jadi berkenaan dengan hadis ni dia khilaf gitulah ada kata hasan, ada kata sahih, ada kata maudhu', ada kata dhaif. Dia mengikut kepada kajian hok muhaddis ni. Orang hok duduk dalam bedah hadis ni dia kaji. Jadi maksud kata tak semestinya kalau hak ni kata hasil kemungkinan orang lain kata duduk martabat sahih. Ya kira gitu. Tengok atas syadid tak syadid orang hak menyebut kepada hadis ni lah. Dan sunat yang dituntut berjemaah itu sunat 2 hari raya Adha. Raya puasa. Itu sunat berjemaah.
dan dua gerhana matahari bulan, ha, sunat mayat secara berjemaah. Dan mitok hujan, ha, mayat sunat isiskok, ha, dia sunat kita puasa dulu, puasa berapa hari? 3 hari sebelum. Ha, dan hari keempat puasa tu pakat keluar berjemaah ramai-ramai di satu padai, bawa lembu kubah, bawa anak isteri apa semua dengan pakai-pakai kerja sehari. Ha, tu boleh tengok dalam kitab-kitab besar tu. Dia puasa tu asal dia hukumnya sunat, tetapi bila arahan daripada pemimpin, dia jadi wajib pula. Puasa hak sunat pun jadi wajib bila arahan daripada ulil amri dia. Dan tarawih, tarawih tu sebut pula minta hujah dan tarawih. Tarawih ni adapun sembahyang sunat hari raya 2 rakaat dengan niat aku sembahyang sunat hari raya fitrah atau hari raya adha, Aidil Fitri ataupun Aidil Adha. Dan sunat ia takbir pada rakaat yang pertama 7 takbir. Ha, ni terimil oleh sokmo ni tiap-tiap raya tu oyak lebih kurang dulu. Nah, ni rakaat pertama 7 kali takbir. 7 kali takbir tu yang lain daripada takbiratul ihram. Jadi kalau kira dengan takbiratul ihram, jadi 8 kali lah kita takbir pada rakaat yang pertama. Antara iftitah dan a'udzubillah, dan pada dan antara iftitah dan a'udzubillah, maksud kata lepas pada kita doa iftitah dengan kita nak pergi baca a'udzubillah dengan fatihah tu, kita takbir 7 kali takbir dulu. Allahu akbar, doa iftitah, Allahu akbar kabira. Ni lepas tu 7 kali takbir. Selang-selang di antara takbir tu ni dengan tasbih tahmid takbir subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Jadi bila selang di antara takbir, jadi berapa kali tasbih kita? 6 kali. Lepas pada takbir yang 7 tu, dia tak sunat dah. Dia kata selang di antara takbir. Antara iftitah dan a'udzu, ta'awuz. Dan pada rakaat yang keduanya 5 takbir dahulu daripada membaca a'udzubillah, yang lain daripada takbir qiyam. Lepas pada bangun Allahu akbar, rakaat kedua jangan nak angkat tangan. Ni ramai apa kita rajin angkat tangan nak suruh diri. Dok. Bunyi takbir gak angkat semata Allahu akbar. Sami Allahu mindah. Allahu akbar. Allahu akbar. Dia ada tika sunat akak, ada ketika tak sunat akak. Ha, seperti kita rakaat pertama nak bangun rakaat kedua tak sunat akak. Ni maya tarawih pun ada juga akak ni. Rakaat pertama nak naik rakaat kedua akak juga. Ya makruh. Tiap-tiap benda hok tidak dituntut kita buat hukumnya makruh. Ha, itu pendapat Imam Nawawinya. Ha, jadi bila kita bangun daripada rakaat yang pertama nak pergi pada rakaat yang kedua, ha, sembahyang raya ni, ha, maka bangun dengan takbir tanpa akad tangan. Lepas tu takbir 5 kali pula. Lepas takbir 5 kali baru baca a'udzubillah. Dan a'udzubillah ni sunat kita baca pada tiap-tiap rakaat, bukan kata rakaat yang pertama saja. Ha, ni apa nama ni ayat wa idza qara'tal qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim tu. Ha, ni tuntutan atas kita nak minta jauh daripada setan. Daripada bisikan setan sat ni. Minta dengan Allah Taala supaya jauh daripada setan yang direjam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Doa lah anak juga kau setan. No, setan yang direjam. Sebab datang ayat Quran pun gitu. Fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Daripada membaca a'udzubillah yang lain daripada takbir qiyam, lain pada takbir qiyam. Kalau kira dengan takbir qiyam jadi ni dibaca ayat sabihis pada rakaat yang pertama nak sembahyang raya ni sunatnya baca sabihis. Dan hal ataka pada rakaat yang kedua. Nah, hal ataka hadisul ghasyiah. Orang panggil surah Al-Ghasyiah ni. Dan waktunya waktu nak semayang raya. Nak bunyi raya-raya dah. Weh, poso pun bunyi raya dah. Kalau pergi kedah pun poso ni, orang tak pasal lagu poso, orang pasal lagu raya dah. Kedah. Supaya nak hambat poso tu, pergi cepat-cepat lah nak raya.
Orang lain nak raya, orang lain nak puasa, kita nak raya. Ha, sebab iman kita lemah lagi. Alamat lemah iman tu kita suka raya daripada puasa. Ah, ha, nak cek kuat ke dak iman kita tahun ni di dalam menghadapi bulan Ramadan ni, kuat ke dak? Tengok. Raya dengan puasa mana kita suka? Rayalah ustaz wei. Ustaz suka mana? Ha, suka mana? Kalau suka raya, alamat kata tak kuat lagi lah. Tapi kalau kita suka Ramadan daripada raya, bila nak masuk raya kat Allah sedih, nak lebih nak habis dah Ramadan. Ha, ni orang hok mana alamat kata iman dia kuat, dia reti dah. Ha, bahawasanya Ramadan tu benar-benar lebih di antara bulan hok lebih di sisi Allah Taala. Ha, bulan Ramadan, bulan keampunan. Ha, dak, bulan yang penuh dengan kelebihan. Hmm. Dan waktunya antara naik matahari hingga gelincir. Start daripada naik matahari hingga gelincir. Gelincir ni tak masuk zuhur lah. Ha, boleh kita nak semayang raya. Ha, cuma raya adha ni sunat kita rawat. Sunat orang panggil. Kalau sunat raya puasa ni kita pelewat sikit pun tak apa. Ha, sebab sunat adha ni lepas pada semaya raya adha tu kita nak nak korban pula. Ha, waktu situ pula. Ha, dia sunat tu khotik kalau bak boleh puasa, maya raya puasa ni sunat dia kecik bak zakat. Ha, ni. Kalau bak raya adha sunat dia kecik bak korban. Patu seliklah hak nak lain. Tapi biar ada hak ni. Ha, kena ada. Ha, ni kadang-kadang tak sebut langsung lah. Ha, luput fadilah. Dibaca, kemudian dibaca dua khutbah. Ha, lepas pada semayang raya sunat kita baca dua khutbah. Hmm, tak ada wuduk pun tak apa, tapi boleh ada lah. Kemudian daripada sembahyang ditakbirkan dahulu daripada khutbah yang pertamanya 9 kali berturut-turut. Ha, Tok Khotik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ha, 9 kali. Dia berlainan dengan khutbah minta ujian. Ha, khutbah minta ujian ni sunat kita ganti dengan istighfar. Ha, dah minta keampunan dengan Allah Ta'ala. Ha, ni sembahyang raya kita takbir. Ha, pakat bertakbir. Dan pada khutbah yang kedua 7 kali. Abang khutbah kedua pula. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ha, 7 kali pula. Maka disebutkan hukum korban sunat kita sebut berkenaan dengan korban pada raya korban. Dan hukum fitrah pada hari raya fitrah. Hari raya Aidilfitri. Dan sunat takbir daripada jatuh matahari malam hari raya hingga masuk imam takbir sembahyang raya. Ini orang panggil takbir mursal. Ha, dalam raya masuk katanya raya adha raya puasa ni, dia ada takbir mursa, dia ada takbir muqayyad nama dia. Ha, takbir mursa ni masuk katanya tidak kata lepas pada semaya lah, sama-sama kena takbir sunat. Start daripada bila? Start daripada jatuh matahari malam raya. Ha, ni kalau raya puasa ni lah, raya puasa dekat ni. Kita habis puasa air apa? Air khamis ni. Tak, air khamis tak. Puasa 29 Ramadan ni. Kalau katakan air khamis, maka start daripada maghrib tu sunat takbir dah. Bukan kata lepas pada maya, sama-sama. Bukan sibuk dengan main bunga api, main berdedak lebung-lebung. Oh, tu benda bid'ah tu. Tapi orang tak tegur. Tak tegur. Hak tegur mana bid'ah yo? Hak ni, hak duk mengatik ni. Hak main mengapi tu, tak apa yang kata dia tak bid'ah. Apa? Bukit ibadah. Boleh beda. Atau hak tu, hak bid'ah dah lalah yo. Sesak. Apa kata sesak? Kerana kita bersibuk dengan benda hak tidak dituntut oleh syarak. Tapi tak ada lah siapa tangguh hara tu, tak ada. Nih. Bid'ah dah, tapi tak ada siapa tangguh hara tu. Dok. Ada pembahagian hukum lah pula. Di situ pembicaraan dianya. Cuma nak ayat katanya patut malam tu kita hidup dengan takbir. Anak cucu kita pakak seruh dengan takbir. Takbir belakang awal-awal mereka gaya ni. Ni atuk pergi main sekali. Tak khabar ketua tu pun. Mungkin masalah khabar tak khabar ustaz gembira ni ke. Gembira orang okay, Islam dengan cara takbir. Dengan cara takbir, bukan dengan cara main bunga api. Bukan pasal berdeh.
Ha, seperti mana terbiasa orang-orang Cina ke? Okay? Ha, pasal bunga api. Ha, kita ni turut orang ya. Pak mana sedak kat turut belakang. Jatuh matahari malam hari raya hingga masuk iman takbir sembahyang atau cara dia orang panggil takbir mursal dia. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Tahun ni Masjid Aisyah Raya awal weh, takbir dah. Baru puasa ke berapa? Ha tu maksud katanya takbir sama-sama. Ada atas jalan raya ke, ha ke duk main api, bunga api ke, ha lah lah takbir juga situ, duk bazar ke duk mana takbir. Pakak nak besar ke takbir ni. Ha tapi tak napa, tak napa. Ha, nak napa gua no duduk menyanyi lagu raya. Hai selamat hari raya. Boleh-boleh ada pasal lasi. Sepatut pasal ada pasal lasi tu. Mok-mok dia tu takbir juga. Ayah-ayah dia duduk masak lemak ke apa. Pakat takbir. Haa ni. Napuk tu hebatnya Islam. Dan sunat takbir pada hari raya Adha. Kemudian daripada sembahyang subuh hari Arafah. Haa start daripada sembahyang subuh hari Arafah. Hari Arafah berapa Zulhijjah eh? Haa berapa Zulhijjah hari Arafah? 10. 10 Zulhijjah tidak raya dah. Tidak ke 9? Tak. Hari Arafah tidak ke 9 tak ingat. 9 Zulhijjah. Jadi rayanya berapa hijjah Zulhijjah? 10. Ah raya kita Adha 10 Zulhijjah. 11, 12, 13 tu Yaumut Tasyrik. Oh jadi 9 Zulhijjah subuh tu sunat dah takbir weh. Ah nampak ni. Ah sunat dah takbir. Start daripada sembahyang subuh. Ya, ni orang panggil takbir muqayyad. Takbir yang diiringi lepas pada sembahyang, bukan takbir mursal. Takbir mursal untuk raya Adha sama dengan takbir bagi raya puasa tu. Start daripada malam raya. Ah ni takbir muqayyad masuk kata lepas pada subuh 9 Zulhijjah tu esok nak raya. Hari ni takbir dah lepas pada subuh. Orang tegur itu imej esok raya. Awak tak imej nak raya. Oh, ayat kata senyap sudah lah tererti. Ya, ni. Itu sunat dah takbir. Ya, takbir mursal dia sunat zikir dulu kalau lepas mayat. Kalau takbir muqayyad dia sunat takbir sebelum pada zikir lagi. Itu takbir muqayyad. Takbir mengiringi lepas pada mayat. Tak ikut, tak cara semaya fardu kau, semaya sunat kau. Belum pada zikir tu takbir dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ada takbir orang Arab dia tak sedih. Takbir kita orang Melayu dia sedih. Allahu Akbar. Sebabnya anak tak balik raya. Sembahyang subuh hari raya Arafah. Sembahyang subuh hari Arafah 9 Zulhijjah hingga akhir asar hari Tasyrik 13. 5 hari duk takbir weh. 9, 10, 11, 12, 13. Raya Adha lama takbir. Gaya puasa semata ya takbir, takbir mursal tu ya. Takbir muqayyad tak ada gaya puasa. Ah ni kita hari raya tu Zuhur takbir lagi. Asar takbir lagi. Banyak kebjuru. Tak. Ya bahasa dia lah ustaz. Muk raya ada lagi sebulan, sebulan. Sebulan trend ni. Tak. Ah muk raya tu ikut demo lah nak muk rayanya tapi tak ada suruh sunatnya. Ah ni. Tapi raya Adha sunat kita takbir banyak takbir hingga 5 hari tu. Start daripada 9 Zulhijjah lagi. Ha ya, nak hari Arafah lagi kita takbir. Bagi orang yang lain daripada orang haji dia kata sunat takbir tu. Dan baginya bagi orang haji tu daripada Zuhur hari Nahar. Ha ni hari raya. Ah ni ada kereta nama nak tubik EDX 2728. Ah ni. Ada nama nak tubik.
daripada zuhur hari nahar. Hari nahar ni masuk kata hari raya tu lah, 10 Zulhijjah tu. Ha, orang hadis tak setu ya takbir. Hingga subuh hari hari 13, yakni akhir bagi hari tasyrik. Ha, tu biar kita buat amal lah. Tapi raya Adha ni enggak orang tak raya mana. Nak takbir pun tak ada emuk. Kira emuk pun tak emuk juga. Ha, ya sepatutnya 3-4 hari tu kita tak takbir raya Adha. Adapun sembahyang gerhana matahari dan bulan, maka diniatkan sembahyang gerhana matahari dan bulan dua-dua rakaat. Ha, niatlah nak sembahyang gerhana matahari ataupun nak sembahyang gerhana bulan. Ha, disebut dari kitab gerhana matahari ni berapa berlaku gerhana matahari. Ha, berlakunya gerhana matahari ni sebab mendinding jiring bulan akan matahari sekalian ataupun setengah. Ha, maka terjadilah gerhana matahari. Dia gerhana bulan pula mendinding bayang jiring bumi. Ha, antara matahari dan bumi. Ha, ni. Ha, jadi gerhana bulan. Ha, lepas tu gerhana matahari ni dia berlaku pada akhir bulan. Ha, gerhana matahari yang berlaku pada akhir bulan. Adapun gerhana bulan ni dia berlaku pada bulan penuh purnama. 15 tu lah. Ha, berlaku gerhana bulan. Gerhana matahari yang berlaku pada akhir bulan. Ha. Disertakan niat dengan takbirnya dua-dua rakaat. Ha, disertakan dengan takbirnya. Ha, mana usalli sunnatal kusufi syamsi. Ha, kalau matahari, gerhana matahari dia orang panggil kusufi syamsi. Kalau gerhana bulan dia panggil khusufal qamari. Usalli sunnatal khusufal qamari. Ha, khusufil qamari. Ha, dia panggil khusuf kalau matahari khusuf. Dua-dua rakaat pada tiap-tiap rakaat dua qiyam. Ha, kena bangun dua kali bangun tiap rakaat. Dan dua rukuknya dua kali rukuk. Dan sunat dipanjangkan qiyamnya gerhana matahari gerhana bulan ni sunat kita panjang lama sikit diri. Ha, dan rukuknya ni sebab bimbel tu berlaku gerhana matahari gerhana bulan. Dan sujudnya kemudian kita panjang berlaku rukuk dia, sujud dia, qiyam dia. Kemudian dibaca khutbah dua khutbah. Patul lepas pada maya baca dua khutbah. Pada tiap-tiap daripada dua gerhananya, gerhana bulan dengan gerhana matahari. Dan dinyarim kepada gerhana bulan sebab malam. Nyaring dan disirkan pada gerhana matahari. Dia siang hari ke maya gerhana matahari. Sunat perleher. Kalau gerhana bulan sunat dijahar ke dinyaring. Dan adalah rukun dua khutbah dua hari raya dan dua khutbah dua gerhana matahari seperti khutbah Jumaat sama ya rukun dianya. Berapa rukun? 5 rukun itulah. Dok pasuk puji selawat poskop puji selawat Quran wasiat dan doa. Nah ada sebut dah kau. Kau baru nak sebut ni. Ya ke sebut. Dan adalah rukun dua khutbah dua hari raya dan dua khutbah dua gerhana seperti khutbah Jumaat. Supo rukun dia. Syarat dia pun lebih kurang ya. Cuma ni sebab ada wuduk tak ada wuduk tu waktu afdalnya adalah disuruh di dalam khutbah akan mereka itu membanyakkan taubat. Suruh istighfar, taubat berlaku weh, berlaku gerhana matahari, berlaku gerhana bulan. Orang mak saleh tu dia tengok gerhana matahari, gerhana bulan, yo suka. Comel. Comel lah comel. Ya sepatut kita banyak taubat istighfar waktu tu. Bimbang takut bala daripada Allah Taala apa semua. Moga sebab benda tu berlaku orang panggil tidak pada keadaan yang kebiasaan. Berlaku waktu pelik. Dan kembali akan menzalim. Jadi maksud kata kalau dia ada menzalimi orang, pulang ke barang hak dia zalim. Berapa ya dia buat zalim kat orang gitu. Duk berahugu orang. Walaupun setia sekalipun hak orang. Hak orang. Kalau beratus nak pulak lebih-lebih lagi lah.
dan berbuat kebajikan daripada sedekah, suruh banyak ke sedekah. Ha, dia di antara amalan menolak ke bala daripada Allah Ta'ala ni, iaitu sedekah. Ha, perbanyak ke sedekah tu menolak ke bala. Ha, banyak sekalilah kisah-kisahnya berkenaan dengan sedekah ni, dia menolak ke bala. Ha, tu boleh kita tengok dalam kitab-kitab pula. Dan merdeka, maksud kata merdeka ke hamba-hamba sahaya hok ada kemampuan dan lainnya, buatlah amalan gapo pun. Dan luput sembahyang gerhana dengan habislah gerhana. Ha, ini orang panggil sembahyang bersebab. Sembahyang bersebab ni habis waktu dia, tak boleh nak qada dah. Ha, berlainan dengan sembahyang berwaktu. Sembahyang berwaktu habis waktu dia boleh qada. Ha, supaya duha habis waktu dia boleh qada sembahyang berwaktu. Sembahyang bersebab, ha, habis waktu dia tak boleh nak sembahyang, lepas tu tak dituntut nak qada saat ni. Ha, dah kan. Ha, maya gapo tu? Tok laki sampai rumah baru sembahyang tahiyatul masjid. Dok. Masa naik rumah ni tak ingat nak maya tahiyatul masjid. Ha, balik rumah maya tahiyatul masjid. Bini tanya maya gapo be? Qada tahiyatul masjid tadi. Ha, tu. Baik, tak ceridik tu sipir sikit. Jangan tunjuk habis. Ni nak tunjuk habis, nak tak ceridik dia tu. Dan luput sembahyang gerhana dengan habislah gerhana. Dia jatuh matahari dan naik matahari. Ha, dah bila habis waktu dia, ha, bila habis orang panggil, ha, sebab bagi kata berlaku gerhana, maka habislah waktu bagi nak sembahyang gerhana. Adapun sembahyang minta hujan, ha, ni dia sebut lebih kurang ni, boleh boleh tengok pula dalam kitab Munyatul Musalli Syekh Daud ataupun dalam kitab-kitab lain berkenaan dengan sembahyang sunat. Buriatul Tolak ko, ha, tu yo kecek panjang lah. Sini nak kecek mudah-mudah je ni. Ha, biar kita tahu lebih kurang ya dulu. Adapun ada tambah-tambah lagi dia kata dah menggunakan daurah ke. Nak kecek banyak-banyak dah dia kata. Ha, kita nak ambil biar nampak ya dulu. Ha, kita ngaji pun sedap sikit. Ha, tak nampak dah masalah sebelum-sebelum pada ni. Dia sebab tu tangguh nak ngaji kita arak sendiri pun, kalau ada ngaji kita jauh dah sedap. Tak payah arak pun dia nampak lebih kurang. Ni kita tak ngaji jumpa. Dok ngaji kita arak tu. Bengong gitu kita. Ha. Adapun sembahyang minta hujan sunat bagi orang yang berkehendak kepadanya kepada hujan lah, maka menyuruh imam akan manusia taubat dan sedekah. Ha, tengok. Nak tolak bala ni kena buat gitu dah. Taubat tu penting sekali. Ha, sebab tu Sayyidina Aisyah tanya Nabi ya Rasulullah bila bertemu dengan Lailatul Qadar, aku nak doa gapo? Nak amal gapo? Nabi kata muamalkanlah doa. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ha, dia perbanyak ke, ha, menyebut, ha, minta keampunan kepada Allah Ta'ala. Dan sedekah dan keluar daripada muzalim, maksud katanya bolehlah duk zalim kok orang, kalau ada barang hak kita pergi lagi daripada barang zalim, hatta balik. Ha, ni salah satu sebab. Tengok Syekh Daud cerita dalam kitab Munyatul Musalli, dia berkenaan dengan raja hak nak buat zalim. Baru niat baru. Ha, dak pembesar tu baru niat nak buat zalim. Tuhan tarik dah nikmat. Ha, dak susu lembu hak molek-molek boleh perah seekor lembu tu ber, ha, berbaldi-baldi berbekah-bekah. Tapi bila ada raja ni niat kata nak ambil lembu saat ni, moga dia orang besar, orang pembesar ni ya, ada kekuasaan, niat baru nak ambil lembu saat ni perah tak ada susu. Ha, sikit ya susu. Ha, dak tanya gembala saat ni, guano tak ada susu, tidak sekala ada banyak. Oh dia kata itulah aku pebelek, sekala-sekala banyak. Dia kata ni mungkin pembesar kita nak buat jahat ni. Hok-hok duk tanya tu, kena ke dia dah hok nak buat jahatnya. Dia istighfar apa semua tu, hepu kembalikan nikmat tak ni. Ini nak ayat kata nikmat tu datang bila kita melaksanakan keadilan, datang bila kita melaksanakan perintah Allah. Dan bala mari disebabkan berlakunya kezaliman. Ha, dak buat jahat, maksiat, ha, kedekut. Dan berdamai akan yang berkelahi. Kalau dia balas damai. Ha, dan puasa 3 hari. Ha, ni hak mau sebut saat ni. Ha, sunat puasa 3 hari. Kemudian keluar ia serta mereka itu. Ha, ke padam pada hari yang keempat puasa. Ha, contoh kalau kata kita nak maya istisqa pada hari kami. Ha, hari Isnin tu sunat dah puasa. Senin, Selasa, Rabu.
Khamis tu keluar ramai-ramai. Dah lekat dia puasa lagi. Dah lekat dia pakai baju biasa. Jangan pakai baju semak-semak lah. Bukan lagi semayang raya ni. Di dalam kain yang dipakai khidmatnya. Khidmat ni maksudnya pakai kain hijau lah. Kalau raya sunat pakai baju comel, baju baru. Kalau nak semayang istisqa', pakai baju biasa-biasa kita duk pakai ni. Supaya mudah-mudah Tuhan kesian ke kita. Dengan khusyuk hati, tenang hati dengan Allah Taala dan tetap anggota. Dak nak minta dengan Tuhan ni. Ni dok main wasak lagi dok. Bila-bila nak pergi istisqa' tu dok main wasak gapo lagi. Dak tu khatik dok dengar dok baca khutbah ko apa dok main lagi. Tak sungguh minta. Tak ada nak buri juga demo tak sungguh gini. Dan menghinakan dirinya. Tak kena ada hina ke diri. Muka kita hamba. Darah kita dah hina. Dan sembahyang dengan mereka itu. Dua rakaat. Maya dua rakaat. Rakaat pertama sunat baca surah Qaf. Dan rakaat kedua sunat baca sabihis. Ataupun baca al-ghasyiah. Itu semaya hujan. Dan sembahyang dengan mereka itu dua rakaat dengan niat sembahyang minta hujan. Dimukaranahkan dia dengan takbiratul ihram. Disertakan sahaja aku sembahyang. Nak sembahyang istisqa' minta hujan. Dalam takbir itu kita sertakan. Dua rakaat. Seperti sembahyang hari raya lah. Sembahyang istisqa' pada waktunya yang afdal. Nisbah waktu afdalnya, waktu itulah afdalnya. Maya raya tu subuh pagi tu. Dan pada takbirnya. Dan bacanya. Kemudian daripada sembahyang dua khutbah dimulai dengan. Dia baca gapo? Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa atubu ilaih. Sembilan kali. Kalau raya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau istisqa' istighfar. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini tu imej nak baca masa khutbah saat ni. Sembilan kali pada mula khutbah yang pertama dan tujuh kali pada mula khutbah yang kedua. Dan sunat khatib apabila baca pada khutbah yang kedua tu qada sulus ia hadap mukanya ke kiblat. Sulus ni maksudnya sepertiga. Khutbah yang kedua tu lepas dalam dua pertiga. Sulus satu pertiga. Jadi keseluruhan dia khutbah pada bangun khutbah yang kedua. Satu pertiga daripada masa dia duduk baca khutbah untuk yang kedua tu. Dia mempaling ke hadap pada kiblat. Dia hadap ke orang mula-mulanya. Lepas tu sepertiga waktu masa duduk baca khutbah yang kedua. Hadap ke kiblat. Hadap kiblat waktu tu. Bersungguh-sungguh minta doa tu khatibnya. Kemudian palingkan selendangnya yang kanan ke kiri dan akasnya akas sebaliknya. Jadi sunat kalau tu khatib ni ada selendang ada pakai selendang, sunat dia paling ke hok dok kanan ni dia mari pindah ke kiri. Gitu sunatnya. Dan di atas ke bawah dan akasnya maksud kata hok selendang hok dok datah ni dia pindah letak bawah. Contoh kalau duduk sini enggak ada dia pindah duduk gini. Tabarruk apa nama ni? Tafa'ul. Mudah-mudahan ambil sempena supaya dibalik ke keadaan daripada musim kemarau kepada musim hujan. Tapi hujan lebat pula kena doa pula. Ada doa bila hujan lebat saja ada doa hujan lebat pula. Bila kemarau ada waktu doa cara kemarau. Noya kata kita ni dalam agama tak lepas dengan Tuhan, agama aja minta sokmo dengan Tuhan. Jadi keadaan kehidupan kita ni nak suruh kita kembali kepada Allah Taala tu ja. Biar sedar kata kita ni bertuhan tak. Dan sunat segala mereka itu makmumlah mengikut imamnya pada demikian itu. Tu imam duduk paling selendang dia gak, makmum pun ada selendang pakak buat gitu belako. Jadi nak sembahyang istisqa' ni pakak buat selendang. Dan sunat membanyakkan istighfar di dalam dua khutbah itu. Tok khatib banyak istighfar dan membaca doa yang warid pada hadis dan asar. Ayat ni daripada sahabat. Itulah cara dia. Cuma dia tak ada disebut panjang lah.
doa hok warik sini hok tu boleh gi cari pada kitab-kitab hok panjang-panjang pula. Nah, jadi pada rakaat yang pertama sunat di antara doa hok sunat dia baca Allahumma suqya rahmatin. Sunat dia baca Allahumma suqya rahmatin. Ya Allah tuwakanlah ujian hok rahmat. La suqya azabin. Jangan orang panggil ujian tuwe hok azab. Wala mahqin wala bala'in wala hadmin wala hadamin. Tapi bila hujan lebat lajak, dok bimbang takut banjir ke rosak pula, sunat kita doa pula Allahumma ala dhirabi wa akam wa akami wa manab wa manabati asy-syajari wa butunal audiyati Allahumma hawalaina wa la alaina. Sunat pula baca kita Allahumma hawalaina wa la alaina, ya Allah palingkanlah dia daripada kami. Tak wala alaina, dia jangan orang panggil timpa atas kami. Hawa alaina pindah. Tak beralih hujan ni, beralih ke mana, beralih tempat lain, tempat lain pula hujan lebat, tempat lain pula berdoa. Tak oh tempat lain tu tak nak berdoa, biar hujan situ. Hujan tempat kita tak cinta doa. Ni biarnya reti atas doa ke Tuhan. Tapi kalau berlaku guru apa semua, neh duk bunyi guru, sunat kita baca doa pula subhanaman yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Kalau dengar guru subhanaman yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi, jadi maksud kata tiap-tiap ketika tak ada doa semata kita ni, cuma kita tahu tak tahu je, kita amal tak amal je. Nak tengok, nak pakai baju, nak pecak baju, nak pakai selipar, nak masuk masjid, ada berlaku doa, nak baca kitab, nak masuk tanah, nak masuk tanah pun ada doa juga, nak keluar tanah pun ada doa juga. Tak terlepas kita dengan Allah Ta'ala. Doa tu salah satu hikmah dia, nak suruh kita tak terlepas daripada Allah. Hati kita duduk orang panggil, duduk orang panggil, duduk bersama dengan Allah Ta'ala saat ni. Tak ingat semua pada Allah Ta'ala, tak terlepas. Bila hati hidup bersama dengan Allah Ta'ala seumuning lah orang panggil, kalau mati pun tak bimbang dah. Kita ni hati hidup bersama dengan dunia, jauh dengan Allah. Itu bimbang kalau mati. Faslu, ini suatu fasal bermula sembahyang jamaah. Atas laki-laki yang merdeka lagi mukim yang balik yang tiada uzur, baginya fardu kifayah. Semaya berjemaah. Jadi kalau kita ni orang lelaki, sunat sembahyang berjemaah di masjid. Lepas tu kenapa kita ni orang merdeka pula, orang bermukim, tidak musafir, balik pula, lepas tu tak ada uzur. Dia uzur ni, dia ada dua jenis uzur. Dia ada uzur secara am, dia ada uzur secara khas. Uzur secara am ni seperti hujan lebat lajak. Tu orang panggil uzur secara am. Semua orang uzur berlaku tu. Adapun uzur secara khas seperti kita sakit ke ataupun nak jaga harta nyawa kita daripada dirompak, dicuri. Itu orang panggil uzur secara khas. Jadi sunat muakkad, fardu kifayah, orang yang tidak ada uzur sani, gismaya berjemaah sekira-kira nyata pada tempat itu solat berjemaah. Jangan masjid saja banyak, ninggal masjid banyak besar-besar, comel-comel berjuta-juta. Api orang tak berjuta. Orang besingnya. Masjid berjuta, orang berpuluh-puluh je. Tak sih gitu. Nak masuk katanya biar dengan buat binaan masjid saat ni tu. Dengan harganya, dengan besarnya apa semua. Dan dapat pahala jemaah selama belum lagi salam imamnya. Selagi mana tak imam belum salam, kita marilah waktu mana pun dapat pahala. Cuma pahala mari awal dengan mari lewat tu tak sama lah. Pada yang lain daripada Jumaat, pada tu lah anak sawak. Dah betul sikit. Pada yang lain daripada Jumaat, ada pun padanya pada Jumaat, tiada dapat Jumaatnya malaikat dapat sorokat serta imeh. Jadi semaya yang biasa ni, kita dah sebelum tak imeh beri salat, dah takbir pun kira dah jemaah. Tapi Jumaat nak dikira ke Jumaat, kena dah sorokat dengan ti imeh.
Paling tidak rakaat kedua kita mari lewat ke, ada serakaat. Kalau kita tak ada serakaat pun dengan tu imam, maka kita kena semaya zuhur. Ha. Adakah perlu niat Jumaat atau niat zuhur? Kilah ulama. Ha deh. Hak kuatnya suruh niat Jumaat tapi buat zuhur. Kalau tak ada rakaat langsung dengan tu imam semaya Jumaat. Ha, inilah dibuat laras, dibuat teka-teki dalam kitab. Ibadat gapo kita niat lain tapi buat lain. Oh, pelik ibadat ni. Ibadat gapo niat lain buat lain. Niat Jumaat buat zuhur. Ha tu. Ha, buat laras, buat teka-teki. Di atas ibu bapa moleklah dia orang panggil didik anak dia ni dengan teka-teki agama begini. Ha, dak teka-teki agama ajar anak. Dik, adik boleh jawab ayuh 50 ya. Oh, semangat. Ayat-ayat gapo dia nak teka. Ibadat gapo niat lain buat lain. Garu pala nak jawab. No. Oh, niat lagu lain buat lagu lain. Anak kata tak leh ayuh. Nak no, mana sah ibadat kita? Ada. Ah, jadi dia pun sungguh nak nanya orang. Ha, ni orang panggil cara ibapak didik anak. Sebab tu ibapaklah. Anak tu baik ke buruk anak atas ibapak. Kena didik insya-Allah baik. Tak kena didik gak. Ha, tak. Tu kita kena didik betul-betul lah anak kita dengan agama. Hidup kita sementara tak lama. Lepas tu kalau duduk didik anak dengan dunia semata-mata kita mati sesak siapa dia nak atas kau kita. Ha, kalau kata tak atas tak apa. Ni buat buat mari hutan pula weh. Ha, buat mari bala maksiat pula kita. Oh. Nyanyalah kita dalam kubur tu. Ha ni, didik dengan agama. Dan wajib meniat akan mengikut imam pada makmum, tiada pada imam. Ha, makmum kena niat berjemaah. Imam tak niat jemaah sah semaya dia. Patut tu imam tak niat berjemaah, tak niat jadi imam kita sah kau ikut dia. Sah, tak ada masalah. Ha, tak dia niat tak niat, itu masalah dia. Kalau dia tak niat tak dapat pahala di dia. Ha, setengah berpendapat, ada pendapat kata dia tak niat pun dapat pahala. Ha, tu imam ni. Dan ni masalah lain pada Jumaat lah. Jumaat tu nanti kecek pula lah. Ha, Jumaat ni semua kena niat. Dalam takbir. Kena mukoronah dalam takbir. Nah lagi. Nak jadi imam atau jadi makmum. Sebab ia syarat sah dia berjemaah. Dan harus mengikut orang merdeka dengan sahaya tak apa. Hamba abdi. Dan yang balik akhir kanak-kanak yang murahik. Ha, murahik ni maksudnya kanak-kanak hok mumayis. Yang hampir kepada balik. Ha, kita nak ikut budak tani boleh, tak ada masalah. Tapi syarat kata sah lah semaya. Ha, ni main sunat pun duduk main najis begitu tak boleh. Ha, tak, diri dia semaya tu tak sah. Kita nak ikut orang tak sah mana boleh. Ha, cuma ni sebuah dia tu pada dengan dia lah muka budak. Ha, kita hak balik nak ikut orang tak sah semaya tak boleh. Dan tiada sah laki-laki mengikut perempuan. Ha, ni Aminah Waduk ni. Aminah Waduk. Yalah tak nama Aminah Waduk tak. Ha, tak boleh. Ha, laki ni ikut perempuan. Ni bukan laki ikut perempuan. Capur nak pula laki perempuan semaya berjemaah. Ay, sedap juga capur laki perempuan semaya jemaah ni. Eh, ramai semaya jemaah kalau buat gitu tak? Tak. Capur tina jatuh apa semua. Ay, alah lah. Kalau tak je mari, mari. Tak. Ha, leh tu berdosa ibadat gitu tu. Sah tak semaya? Ha, kalau kata tak ada benda membatas, so ha, tak ada benda membatas. Maksud kata tak ada benda membatas. Contoh kata tak setuh kok duduk sekali, tak setuh. Ha, tak batal tak apa. Tapi ni sebuah masalah dia ikut tak imam perempuan gak. Mana nak sah dah jatuh ni? Ha, nak yang kata saat ni masalah sah lain, masalah haram itu lain. Nah, masalah sah tengok ni sebuah ada ke tak benda membatas. Tak ada sah. Tapi perbuatan saat itu perbuatan maksiat. Dan sah perempuan mengikut khunsa dekori ake umi. Ha, sah orang perempuan nak ikut khunsa. Hmm, tak apalah muka khunsa ni atas pada perempuan. Ya khunsa ni dia martabat dia di antara jatah dengan perempuan. Hok jatah nak ikut khunsa tak boleh. Ha, dak hok jatah nak ikut khunsa tak boleh. Sebab khunsa ni dia rendah pada jatah. Sebab tu di antara sah lelaki. Ha, dak khunsa baru perempuan. Ha, khonsa hidup tengah dia diihtimakan lelaki, dia ihtimakan perempuan.
Ha, bila kata khonsah ini maksudnya khonsah yang muskil lah. Khonsah yang tidak cerak, jatuh ke tino. Kalau khonsah yang wadih, jelah kata laki atau perempuan, hak tu tak ada masalah lah. Ha, ne. Dan qori akan ummi. Ha, ne. Okay, qori tak boleh ikut ummi lah. Hmm. Dan ni atas pada atas ni lah, tiada soh. Ha, tak soh orang okay, qori ni ikut ummi. Qori ni orang okay, betul pada Fatihah. Ummi ni orang okay, tak betul pada Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sedak dah tu menarik tapi tak betul. Tak boleh ikut lah. Kita qori kan. Qori ni bukan tentu qori, qori negara tu. Dok qori ni masalah Fatihah baca dia tu betul. Dan di mana ada berhimpun makmum dengan imam pada satu masjid padahal diketahui akan intiqalat imamnya pepindah imam dia. Ha, ni kecik panjang tu dalam kitab pedoman salat Jumaat tu tengok situlah deh. Ha, kita tak baca panjang sini. Ha, jadi makmum saat ni dia kena tahu intiqalat perpindahan imamnya dengan sama ada dia lihat ataupun dia dengar suara imam, sahlah ikutannya. Makmum bolehlah nak ikut imam. Dia ada berapa syarat kuduah ni? Dia ada 12 semua syarat kuduah. Syarat makmum nak ikut imam, mesti niat berjemaah, mesti satu tempat, imam tu lebih daripada dia. Ha deh. Ha, patu imam tu tidak ummi. Ha, banyaklah. Sahlah ikutannya selama tiada ia mendahulu akan imamnya pada tempatnya tumik. Ha, tempat ni kedudukan dia. Kalau tumik dia naik pada tumik tu imam, ha, batal, tak boleh. Ha, kalau sama tumik, makruh. Walaupun ibu jari, walaupun jari itu lebih dia pada tu imam, muka jari kaki dia besar, oh, tu imam kecil. Tumik sama tumik, tapi jari kaki lebih dia, atau tak apa, tak batal. Dia ukur mazhab kita Syafi'i ni ukur pada tumik belakang tu. Tak ada garis saya tu. Dok. Tengok situ kena betul sah. Tiada mendahulukan imamnya pada tempatnya, tempat tu imam. Dan jika di luar masjid disyaratkan jangan jauh antaranya, antara makmum dan imamnya, dan antara satu sah lebih daripada 300 hasta, sahlah ikutannya. Tak boleh lebih 300 hasta. Kalau lebih 300 hasta, batal sebenarnya. Hak tu nisbah orang panggil sah, nisbah fadilat lain. Nisbah fadilat ia tak boleh lebih tu imam dengan makmum 3 hasta. Di antara makmum pada makmum tak boleh lebih 3 hasta. Ha ni pun kita ni 3 hasta dah ni. Gitu imam duduk depan lagi makmum duduk belakang ni enggak. Ha, tak dapat fadilat semaya sah. Jika ia ketahui akan intiqalat imamnya, maksud kata demo mai luar Masjidil Haram ke? Demo mai apa tata apa semua boleh ke dak? Ha, boleh kalau strik kata imam. Nak mai atas hotel tu tak boleh. Ha, dia akan nak turun ke masjid tu dia membalakangi kiblat. Kalau kita duduk luar masjid, ia tak boleh kita antara kita dengan tu imam tu membalakangi kiblat, tak sah ikut. Ha, kalau antara masjid sama masjid tak apa. Maksud kata masjid tingkat pertama, tingkat kedua. Kalau kita nak turun ikut imam membelakangi kiblat, ha, tak apa. Sebab masjid ni dia hukum dia luah. Tapi masjid dengan luar masjid ataupun dua-dua duduk luar masjid, hukum dia sepi. Ha, lepas tu demo duduk main atas hotel tu lagu mana? Ha, jawab pada hak Syafi'i kita tidak boleh lah. Mungkin kadang tidak boleh, tidak sah. Ha, kalau nak ikut tak imam gitu, gak kita ikut tak imam kita duduk Malaysia, ikut imam duduk Mekah. Ha? Tak, maya daripada ibi live tu kan. Banyak live lah ni kan. Ayuh ikut siapa ni lah. Ayuh maya Masjidil Haram. Tak. Mana boleh dia ada orang panggil syarat-syarat dia pula. Ni buat ikut dia, buat belakang kau dah buat. Ha, kalau mazhab lain tu tak ada ikut dia lah, dia ada mazhab dia pula. Ha, kita hak mazhab Syafi'i ni kita ikut mazhab kita lah. Hmm, gitu eh. Tak ada darurah mana dah tu. Ha, lainlah darurah sangat. Ha, kalau darurah sangat kita buat jemaah suku pula. Ha, ikut begitu. Gak mai hotel ni kalau pergi Masjidil Haram tak dapat fadilat weh. Hak lebihnya semaya di 3 masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa.
semaya di hotel dekat Masjidil Haram tak ada fadilah. Nak semaya situ baik suruh hamba pergi. Demo duduk rumah biar hamba pergi. Demo pun dapat pahala. Ada. Ya gitu ni. Turunlah. Sahlah ikutannya jika ia ketahui akan intikalat pepindah imamnya. Dan jangan ada dinding antaranya antara makmum dan antara imam. Kalau balas sah. Masjid lah apa? Tak. Ni dinding dah ni. Tak dinding lalu. Kalau balas sah tak boleh ni kena buka sikit. Ada lain daripada masjid tu. Balas sah kau surga kau dewe kau. Contoh katalah. Contoh kata. Masjid di sana dewe tak? Di sana kan? Halik dewe nak ikut sini boleh ke tak? Kalau tak membelakangi kiblat boleh, tapi kalau dia nak mari kota imam tu kena membelakangi kiblat tak boleh. Ya sebab hukum dia dewe luar masjid dengan dalam masjid. Dia jangan dia nak mari kota imam tu jangan membelakangi kiblat. Dan dia nak mari kota imam tu kena terbukalah pintu, jadi hukum pun balasahlah pula. Dah banyak karalah. Jangan buat mudah-mudah. Dia kira begitu. Moga kita nak cari cermat dalam ibadah. Dan jangan ada dinding antaranya dan antara imamnya. Diiktibarkan daripada kaki masjid. Nak kira 300 hasta tu mana? Kira soh akhir ke ataupun kaki masjid? Kira dengan kaki masjid. Hujung masjid tu. Kalau dia mudah di sana, boleh lagi nak mayat tu? Tak. Sebab bila dia nak mayat kutip imam tu, dia seterik ya. Dia tidak kena bekok kanan kau, kena bekok kiri kau. Maka tak ada masalah. Cuma di antara tempat rendah dengan tempat tinggi, makruh. Untuk imam duduk tinggi, kita duduk rendah. Muka bawah tangga tu. Makruh. Ni ada yang dia nak ambil buku gambar hok syiah ni. Untuk imam duduk dalam lubang. Soh kau duduk ikut. Soh ni sebuah soh, tapi ni sebuah gitu makruh lah. Ni. Apa untuk imam dalam lubang ni? Nak mati awal kau guna. Faslun ini suatu fasal bermula syarat wajib Jumaat itu Islam. Dah tengok semula tu syarat jemaah tu. Kena wajib tahu tu. Bermula syarat wajib Jumaat itu Islam. Kena orang Islam, orang kafir tak sah Jumaat. Dan akil dan baligh. Ada pun orang mumajis sah juga. Semaya dia, semaya Jumaat. Sah Jumaat bagi orang yang mumajis. Cuma nisbah syarat wajib. Hak mumayis tak wajib lagi. Hak balik wajib dah. Nisbah sah, sah dah mumayis. Syarat sah dengan syarat wajib tu dia lain-lain. Dan merdeka jadi hamba. Tak wajib di semayang. Semayang Jumaat tu tak wajib. Dan laki-laki yang sihat. Jadi kalau hak sakit tu tak apa. Jadi orang tua wajib tak Jumaat? Wajib. Orang buta wajib atau tak wajib? Dia mampu nak pergi, wajiblah dia sembahyang Jumaat. Kena kalau terimeh tu terimeh hok musafir tak apa, tak ada masalah. Terimeh musafir, makmum orang bermukim, orang mustatin tak apa. Terimeh mumayyiz tak apa lagi. Asal kesah sembahyang. Tapi tak nak kira sekali dia lah. Lagi mustauting. Orang tidak mustauting, orang musafir tak wajib semayang. Jumaat tu tak wajib. Tapi syaratnya dia bermusafir tak daripada sebelum subuh. Kalau dia keluar lepas pada subuh dah, wajib Jumaat. Kalau dia tahu tak jumpa mana-mana tempat untuk semayang Jumaat, hari dia musafir. Mengikut kau dia muktamaknya. Lagi mustauting. Dalam kitab Kifayatul Muhtadi tu dia kata hok lebih comelnya diibarat dengan yang bermukim. Sebab masalah syarat wajib ni bukan orang mustauting saja, orang bermukim pun wajib juga. Bila kata bermustauting tak masuk mukim. Jadi hok molek lagi kata bermukim, tak ada masalah lah. Noya kata mustauting tu lawe bagi bermusafir. Orang musafir tu tak wajib Jumaat. Pada tempat itu, orang yang menetap pada tempat itu. Lagi adalah tempat didirikan dia Jumaat tu negeri atau dusung. Ada tempat lah. Dan dengan ada 40 ahli Jumaat, khusus jemaah Jumaat. Lagi ada waktunya yang dapat ia sembahyang 2 rakaat dengan 2 khutbahnya. Waktu zuhur lah.
dan waktunya waktu zuhur. Jika habis waktu zuhur padahal ia hok nak mai Jumaat tu, belum lagi salam, hendaklah tamam dengan zuhur. Contoh kalau demo buat pelewat Jumaat, pakak bangun lewat belakang muka poso letih weh. Tak. Bangun nak ambil dah zuhur. Tak bila pun baru bel kita pun baru mai semaya belakang. Belum habis Jumaat, belum beri salat tu, masuk asar habis zuhur. Wajib kita kena pakak buat zuhur belakang. Kena tambah lagi dua rakaat. Tu cara dia. Jarang nak berlaku gitunya. Tapi berlaku kak, hukumnya gitulah. Jangan tiada berkehendak kepada niat. Tak perlu niat ubah niat pada zuhur daklah. Niat Jumaat tapi buat tu zuhur. Lain empat rakaat. Bezanya di empat rakaat dengan dua rakaat saja. Maka jika tiada peroleh pada satu tempat itu satu syarat daripadanya, daripada syarat Jumaat. Tak cukup, contoh kata tak cukup 40 orang, contohnya. Maka jika tiada diperoleh satu tempat itu satu syarat daripadanya, hendaklah ia sembahyang zuhur juga. Ada tempat dia mau pecah mungkin orang tak ramai dah pergi pecah lagi. Jadi masjid tu nak main kena kira tak cukup orang nak main Jumaat lagu mana. Lainlah kalau guna pendapat dhaif tu, ada semata pendapat tu neh. Ni sebuah muktamad tak cukup 40 tak sah Jumaat, buat zuhur. Dan lagi syaratnya jangan ada dahulu akan dia Jumaat yang lain atau bersama-samaan dengan dia dengan Jumaat pada takbir dua imam itu pada satu negeri. Maksud kata so tepat so ya tepat Jumaatnya. Jangan berbila-bila. Patut kita ni guano. Kok lanah ni 3-4 tepat. Itu masalah nisbah pecah mungkin, masalah nisbah berhajat pada pada bilangi hok ramah, pada masjid masjid yang banyak kerana orang ramah. Itu ada hok diizinkan. Cuma dalam kitab syargawi sendiri, masalah kalau mesis sendiri punya banyak tempat Jumaat. Jalan 2-3 lakuh ada tempat Jumaat. Balasa kecil-kecil gitu pun dia mau buat Jumaat. Sah ke tak? Dalam kitab syargawi itu kan ikut pada mazhab kita Syafi'i, tidak sah. Tidak sah berbilai-bilai. Kerana dia bukan masalah ada darurat ke pedak. Jadi kalau bila tidak sah berbilai-bilai, dia ikut siapa dia hok dulu. Siapa dia dulu? Mayat sah. Hok mana kemudian? Tak sah dia. Dia tu cara dia. Jadi kalau ada keunzuran ramah, kelajuk orang apa semua, tak apa. Kalau tak ada keunzuran, tak boleh. Jadi sunat semaya zuhur lepas pada semaya Jumaat, kalau tepat tu berbila-bila Jumaat, yang mana kita tak tahu mana masjid hok dulu semaya. Yang kira gitu. Dan masjid hok terkemudian sedekah tempat tu tak boleh untuk berbila-bila masjid, dia kena semaya zuhur pula sebab Jumaat dia tu tidak sah. Kira gitu dah. Baik, pada satu negeri dalam satu tempat sat ni. Bapa dia kata gitu, sebab zaman Nabi dan zaman khalifah dulu-dulunya semaya Jumaat ni so masjid ya. Iaitu Masjid Nabawi. Tempat lain tak semaya Jumaat. Ya kira begitu dah. Padahal banyak lagi tempat-tempat lain di Madinah tu sendiri ada tempat apa ni, masjid masjid Abu Bakar apa semua tu ke. Ada je tempat-tempat lain. Cuma tahun Jumaat, Jumaat so tepat ya. Ia tak ada berbila-bila. Sebab tu tak boleh berbila-bila. Sebab tu hok masalah berlaku hari raya hari Jumaat ni. Ni rasanya nak berlaku Jumaat raya hari Jumaat juga ni. Demo wak keluar hadis kata tak wajib Jumaat. Sedak lalu buah ni sedaknya nak makan ni. Makan telas lalu tak kunyah dah. Bagai sedak-sedak gini enggak telas lalu tak kunyah dah weh. Ada hadis menyebutkan bila berlakunya Jumaat pada hari bila berlaku raya pada hari Jumaat saat ni, Nabi perintah ke hok mana nak mari Jumaat mari, hok mana tak si mari tak apa. Jadi buat sehel lah kitanya pun. Dia kena tengok wakil zaman Nabi gitu. Zaman Nabi gitu, pak sahabat ni yang mari pada raya tu. Pakak mari belakang raya di Masjid Nabawi.
Sedekah tempat jauh-jauh nemo mari. Ha nampak kedok. Oh, luar kampung apa semua pakak mari, semari ramai-ramai. Ha, jadi bila demo balik pagi tu nak mari pula tengah hari Jumaat ke sukare. Ha, ini pada waktu tu Nabi ma'ah ke atas hok tak susah untuk nak kemari kepada Jumaat tu, ha, di ma'af ke. Adapun kita nak hukum gitu damai sekarang ni tak napa. Neh. Ha, tak boleh nak mudah lah tu. Ha, walaupun demo kata ada hadis. Ha, sedak selalu ada hadis tu. Dek hok huraya hadis tu lagu mano? Oh, hadis ni ada belakang minum diri pada hadis. Kalau gitu pakak minum diri belakang pak kita. Buka puasa Allahu Akbar Allahu Akbar. Ha, mana ayam minum diri. Oh, dah lejak besar pula tu. Bak hadis ni ada belakang cuma kena tengok huraya tu. Tu beza kita cerdik tak cerdik itanya. Ha, sebab perbuatan Nabi ni banyak. Ada nisbah untuk nak menyatakan hukum. Ada nisbah bagi orang panggil khasais bagi Nabi. Ha, ya kira begitu banyak perkara nak kena kecek. Tak ada nak kecek banyak lah. Melainkan sesok tiada luas sebab banyak orangnya maya Jumaat. Ha, tu dimaafkan lah. Bapa kata tak apa sebab dia ambil daripada Imam Asy-Syafi'i sebab ketika mana Imam Syafi'i dia pergi kepada negeri Baghdad, dia lihat di negeri Baghdad tu orang sembahyang Jumaat. Ada duk berbilai-bilai Jumaat, ada dua tempat duk sembahyang Jumaat di Baghdad. Maka Imam Syafi'i dia tak kata gapo. Dia tak kata boleh, dia tak kata tak boleh. Sebab apa? Sebab ni mungkin ada keuzur. Kalau kata tak boleh, tentu ya selalu dah. Tak boleh ni. Tiada luas sebab banyak orangnya, banyak lajuk orang sama masjid tak muat weh. Kena berbilai-bilai wak pecah mungkin ke gua naha tak apa. Pada satu masjid harus berbilai-bilai kadar hajatnya je lah. Jangan lebih pada hajat. Hajat dua masjid, dia wak empat masjid nak puluk. Tak boleh. Ikut kadar hajat kita. Maka tiada mengapa tak kala itu dahulu atau bersamaan dua Jumaat apa, hok mana dulu hok mana kemudian pun tak apa. Ha, tapi sunat juga dia semaya lepas pada Jumaat tu. Ha, semaya zuhur. Dan lagi disyarat kisah itu, ha, sebab bimbing takut tak boleh nak semaya berbila Jumaat. Sebab tu suruh semaya pulak zuhur tu takutnya bimbing tak sah. Dan lagi disyarat kisah itu terdahulu daripada dua rokaatnya itu membaca khutbah. Dua khutbah. Ha, kena ada khutbah. Tak ada khutbah tak jadi. Dan rukunnya ruku khutbah. Alhamdulillah. Ha, memuji ke Allah. Dan selawat atas Nabi SAW. Dan wasiat dengan takwa. Inilah tiga rukun pada dua khutbah. Kena ada dua-dua khutbah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammad SAW. Ittaqullah. Ha, itu pada. Dan membaca satu ayat daripada Quran pada salah satu daripada keduanya, kedua khutbah. Tetapi pada khutbah yang pertama tu aula. Baca ayat Quran so. Qul huwallahu ahad. Apa? Asalkah hasil maksud ya? Jangan hok tak ada makna, tak ada makna. Tak ada habis ayat. Ya ayyuhallazina amanu berhenti situ ya. Tak jadi. Ya ada syaratlah pula banyak. Neh dari kitab tu. Dan doa bagi orang mukminin pada khutbah yang kedua. Doa tertentu khutbah kedua. Ha, ada baca Al-Quran boleh. Pertama ataupun kedua boleh pilih. Dan syaratnya membaca. Tapi kalau seingat dalam kitab lainnya sebut ayat Al-Quran itu kena ada dua-dua. Ayat Al-Quran kena ada dua-dua. Tak apalah. Pada khutbah yang keduanya dan syaratnya membaca khutbah itu seperti disyaratkan pada sembahyang, iaitu bersuci daripada dua hadas dan duduk antara dua khutbah. Ha, serta ada tumakninah lah. Ha, dan mualah antara keduanya berturut-turut dua khutbah saat ni. Jangan ada senggang lama. Dan antara semaya dua khutbah dengan semaya pula jangan ada senggang yang lama. Dan lagi dengan bahasa Arab nak berkhutbah ni jangan bahasa Melayu. Atau kita duk bahasa Melayu. Hak tu hak lain pada rukun. Hak rukun ni mesti berbahasa dengan bahasa Arab. Lain pada rukun nak bahasa Urdu pun boleh. Nak bahasa Mandarin pun boleh. Dia buat sekali tengok nganga kau duk jemaah. Tak ada masalah, tidak ada tegahlah pada syarat tu.
Lepas tu lagi syarat khutbah tu dia didengar oleh 40 orang. Walaupun nak kira dengan email hok duk baca khutbah sekali pun tak ada masalah. Qala al-musannif faslu, ini suatu fasa wajib atas orangnya sembahyang berimam sama ada Jumaat atau jemaah, jangan ia tinggi terdirinya daripada imamnya. Wallahu a'lam. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والصلاة والسلام. اللهم انفعنا بما علمتنا ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين. وصلى الله على سيدنا وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا.